Terima kasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam serial khotbah yang saya percaya penting buat kita di akhir zaman, yaitu 33 tugas gereja di akhir zaman ini. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-12. Dan dalam pembahasan ke-12 ini yang akan kita pelajari adalah menjaga kemurnian dirimu. Nah, terima kasih dalam Tuhan. Ini sangat menarik. Uh, saya pelajari dunia hari-hari ini penuh dengan roh kritik dan roh buli. Saya ulangi sekali lagi, saya ulangi sekali lagi: dunia di mana kita hidup di akhir zaman ini sedang penuh dengan roh kritik dan roh buli. Dan bukan hanya melanda gereja, bukan hanya melanda tokoh-tokoh agama, bukan hanya melanda kegiatan-kegiatan agama. Ini mulai dari orang nomor satu di Republik ini, ya kan Presiden, ya kan, terus sampai rakyat jelata, semua kena kritik dan kena bully. Kenapa? Saya pelajari karena setan di neraka sedang melepaskan roh adu domba dan roh perpecahan. Jadi yang kita lihat hari-hari ini kaki tangan dari roh adu domba dan perpecahan adalah kritik dan bully. Nah, seluruh yang kasih dalam Tuhan, orang sekarang Kritik, bully, dan ujung-ujungnya akhirnya menghina. Tidak bisa melihat bagaimana perbedaan harus diselesaikan dengan kedewasaan. Seru kayak kasih dalam Tuhan sekedar memberi kritik, it's okay. Tapi kritik yang sudah menuju pada pembulian, bahkan penghinaan. Buat saya itu tanda ada sesuatu yang gak beres di hatinya. Itu tanda bahwa dia sebetulnya sudah dirasuk oleh setan dan kuasa kegelapan. Karena pada dasarnya. Orang bisa maju karena kritik, makanya selalu saya bilang satu kritik kurang, seribu kritik bahkan kurang. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalaupun seribu kritik kurang, satu pujian bisa sangat berbahaya karena kritik mengajar kita untuk lebih rendah hati, kritik mengajar kita untuk menjaga kemurnian diri kita. Tapi pujian bisa membuat kita lupa diri, saudara. Dan akhirnya sombong. Meskipun kita butuh kritik. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kritik yang disampaikan dari hati yang penuh kebencian. Dengan cara-cara yang menuju pada pembulian dan penghinaan. Buat saya itu lahir dari hati yang dirasuk oleh setan-setan, itu sebabnya pastikan, kalaupun kita menyampaikan kritik, itu harus mulai dengan hati yang mengasihi. Tetapi juga dengan otak yang berpikir, saya bukan mengkritik untuk menghancurkan, saya bukan mengkritik untuk menghina, saya bukan mengkritik untuk menjatuhkan, tapi saya mengkritik untuk memperbaiki keadaan dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Wih, jadi apa yang terjadi hari-hari ini? Akibat kritik dan pembulian, orang kadang-kala nggak melihat dirinya sendiri, tapi senangnya melihat orang lain. Makanya pepatah Indonesia itu luar biasa. Lalat di seberang lautan nampak. Gajah di pelubuk mata tak nampak. Coba, coba, coba. Ini, ini, ini sebetulnya uh, kritikan yang tajam, sindiran yang sarkas. Benar gitu ya? Kan lalat di seberang lautan, bos nampak jelas lagi. Artinya apa? Kesalahan orang lain. Kekurangan orang lain, "Uh, oh nampak jelas. Uh, oh kita mau serang, mau sikat, mau bully, mau hina sekalian." Tapi gajah di pelubuk mata, kesalahan yang terjadi pada diri kita kadang-kadang nggak -kadang nampak. Untuk itu, hari ini, sebagai gereja Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, yaitu: "Mari kita jaga kemurnian diri kita." Betul kita harus peduli orang lain dalam kasih, dalam bantuan, dalam apa yang kita bisa berikan. Tetapi kita juga harus melihat diri kita sendiri. Adakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah iman kita murni? Saya tertarik dengan apa yang Paulus katakan. Jangan sampai aku memberitakan Injil, tapi aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita sibuk koreksi orang, kritik orang, serang orang, beritahu orang. Tanpa kita beritahu diri kita sendiri. Tanpa kita mengkritik diri kita sendiri. Jelas ya sampai di sini. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita. Mari kita menjaga kemurnian diri kita. Saya ingat waktu salah seorang senior saya, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo, membuat lagu, Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Wah wow, banyak yang kritik. Apa itu? Masa lagu gereja ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Nantangin Tuhan. Tetapi yang mengkritik itu. Tidak menjelaskan persoalan pada lagu itu. Tapi yang kritik itu menjelaskan apa yang ada di otaknya dia. Kenapa? Karena ayat itu digubah oleh senior saya, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo. Itu langsung dari Mazmur, <laughs> karena itu merupakan doa Daud. Jadi, banyak orang mengkritik, tetapi sebetulnya juga nggak ngerti bahwa itu adalah firman Tuhan. Terus, darah jadi, bayangkan seorang hamba Tuhan sekelas Daud itu nggak ngurusin Saul. Makanya, dia bilang, "Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi." Dia tidak urusi Saul, tapi dia urusi dirinya sendiri. "Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku." Apakah mataku masih tertuju kepadamu? Hari ini waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita juga tadi diberkati oleh pujian yang sangat indah dari Semi. Dan hari ini kita juga diingatkan kembali. Apakah kita terlalu sibuk urusin orang sampai kita nggak menguji iman kita, diri kita, dan hidup dan kemurnian iman kita. Itu yang kita mau pelajari hari ini. Bukan kitab kita sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 22 demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Makanya beberapa minggu yang lalu saya bilang. Dalam hidup ini kita harus belajar hormati orang tua, guru dan hamba-hamba Tuhan. Wow! Di Youtube saya, langsung saya dikritik habis. Emangnya cuma guru, hamba Tuhan sama orang tua yang perlu dihormati? Kita ini harus hormati semua orang. I know! Nah, hidup Kristen memang harus menghormati semua orang. Saya tahu. Tetapi Alkitab memberi penekanan khusus kepada itu. Kita hormati semua orang, hargai semua orang. Tapi diantara menghormati dan menghargai setiap orang, ada di dalam sepuluh hukum Tuhan satu hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi dalam bagian-bagian lain dalam Alkitab jelas dikatakan. Kita harus menghormati orang-orang yang mendidik kita, mengajar kita. Termasuk yang hari ini, penatua-penatua yang baik pimpinan yang patut dihormati dua kali lipat. Jadi saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Kita memang harus menghormati semua orang. Menghargai semua orang. Tapi khusus untuk orang tua, guru, serta hamba-hamba Tuhan, kita harus memberi penghormatan ekstra. Ya, tapi orang tua saya nyakitin saya, menyebalkan saya. I know. Tetap didoakan, tetap dihormati. Bayangkan Yesus pun dikhianati oleh murid-muridnya, disalibkan, tapi dia tidak berkata, Bapak kirim pasukan malaikat bunuh semua ini orang yang menyakiti saya. No. Tetap dia bilang apa? Ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu, mereka perbuat. Dihormati. Meskipun kadang kala orang tuamu sangat menyebalkan, sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Ya tapi orang tua saya pernah melecehkan saya. Tapi orang tua saya kalau mukul saya seperti orang kerasukan setan. Apapun kalimat saudara. Tetapi satu-satunya cara kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Satu. Dengan menghormati orang tua. Dengan menghormati guru dan menghormati hamba-hamba Tuhan, ketika kita melakukan tiga langkah sederhana ini dalam hidup saudara, saya tahu nggak gampang, saya tahu nggak mudah. I know, saudara boleh malas sama saya karena saudara pernah luka oleh orang tua saudara. I know, saya juga dibesarkan dari orang tua yang keras dalam mendidik anak. Papa saya sebelum ngalamin sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Dia tidak akan berhenti pukul anak-anaknya sebelum melihat darah. Kita terbiasa dipukul dengan rotan, kita terbiasa melihat uh, pedang sama golok terus darah. Itu itu bagian normal dalam pendidikan kita. Tapi saudara, -saudara aku kasih dalam Tuhan tetap menghormati menghargai orang tua, menghormati dan menghargai guru, menghormati dan menghargai hamba Tuhan. Itulah perintah Tuhan no debate. Enggak ada yang bisa diperdebatkan. Saya boleh berkata, tapi saya enggak mau. Itu eh, terserah saudara. Tapi akhirnya hidup saudara sendiri yang susah. Jelas ya. Makanya Alkitab bilang. Penatua-penatua atau hamba-hamba Tuhan yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Bagaimana dengan mereka yang tidak baik? Kalau saudara merasa enggak bertubuh, saudara boleh tinggalkan. Tapi tetap dengan menghormati, itu urusan dia sama Tuhan. ...jelasnya sampai di sini ya. Terutama mereka yang dengan jeripayah... ...berkhutbah dan mengajar. Sekali lagi orang yang berkhutbah dan mengajar... ...tidak selamanya hebat, tidak selamanya sempurna... ...tidak selamanya bisa persis seperti yang sudah harapkan. Tapi at least mereka sudah coba melakukan yang terbaik... ...untuk melayani saudara. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang gak beres... Saya bisa tinggalkan urusan dia sama Tuhan selanjutnya. Tapi yang pasti, do not touch the anointed one. Kita belajar dari daun. Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan murapi. Jelasnya sampai di sini. Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dia melayani. Alkitab berkata itu urusan dia sama Tuhan. Dan dia patut mendapat upahnya. Selanjutnya, klik. Ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kau didukung dua atau tiga orang saksi. Artinya kalau orang ngomongin hamba Tuhan jangan ikut aja. Jangan ikut saudara. Jangan ikut. Biarlah kita belajar. Untuk menjaga kemurnian iman kita. Ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, ini hal lain lagi. Dan ada urusannya dengan pernah tua, tapi mereka yang berbuat dosa. Hendaklah kau tegori di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ini bukan hukum untuk semua orang. Tapi ini hukum untuk orang-orang yang dipercaya Tuhan sebagai pemimpin. Artinya seorang pemimpin jangan jadi penjilat. Pemimpin itu jangan berusaha menyenangkan hati semua orang. Ini kan ayat ini yang suka dipakai oleh youtuber-youtuber Kristen gak jelas. Mungkin untuk mengisi waktu luang karena pandemi. Pokoknya youtuber-youtuber <laughs> pandemi. <laughs> Apa itu youtuber-youtuber pandemi? Youtuber yang baru muncul satu setengah tahun terakhir ini. Lalu kerjaan ini nyerang sama Mbak Tuhan itu saya beri nama youtuber pandemi. Jadi kalau sudah lihat ini kok hamba Tuhan isinya YouTube-nya cuma nyerang hamba Tuhan lain. Salam dari saya bilang selamat diberkati YouTuber pandemi. <laughs> Jadi karena pandemi gak ada kerjaan, dia cari khotbah-khotbah pendeta dari denominasi lain. Pokoknya dia cari kata-kata yang pas bisa diserang, serang ya kalau dikutip, serang gitu ya kan supaya ya kelihatannya keren lah gitu ya. Lalu pakai ayat ini, ini kan sembarangan. Benar. Lu ayat ini kan konsepnya jelas. Paulus sedang bicara kepada Timotius. Dan dia juga sedang bicara tentang kepemimpinan para penatua. Jadi artinya orang-orang yang ada di bawah pelayanan saudara. Jangan saudara takut menegur. Mungkin karena dia orang kaya. Mungkin karena dia banyak bantu gereja. Mungkin karena dia dekat dengan pemimpinnya. Gak bisa, jangan jadi pendeta yang kasarnya bahasa saya bilang bisa dijilat. Karena berbahaya, orang sedekat apapun dalam pelayanan saudara dengan saudara, orang banyak nyumbang bagaimanapun dalam pelayanan saudara. Tapi kalau dia berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Artinya, Jangan pernah kompromi. Jangan jadi pemimpin yang gak enakan. Hello. Dan ini juga mengajar pada orang tua-orang tua. Kalau anak-anakmu salah. Engkau harus tegas dalam memberi teguran. Bukan mempermalukan. Tapi memberitahukan. Wrong is wrong. Tapi pada saat yang bersamaan kau dia benar juga dipuji. Jelas ya. Kita lihat selanjutnya. di hadapan Allah dan Kristus Yesus sudah malaikat-malaikat pilihannya aku pesankan dengan sungguh-sungguh padamu camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindak dalam segala sesuatu tanpa memihak jadi jangan berasumsi ah jangan kuping tipis jangan dengar sesuatu langsung percaya dulu selidiki dulu makanya Alkitab bilang jangan berprasangka jangan berasumsi dan janganlah memihak Anak Tuhan harus jujur, Anak Tuhan harus tulus, dan Anak Tuhan dalam kepemimpinannya harus senantiasa adil, jujur, tulus dan adil adalah warna kerajaan sorga yang sudah katakan, ya, yeah! Ayat 22 Jangan kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian iman. Ayat ini sebetulnya menerangkan buat kita, jangan kita sok tahu, jangan sok jago. Jangan kita kayaknya mau kritik semua orang, mau koreksi semua orang, mau tumpangin tangan semua orang, kayak kita udah yang paling benar. Dan janganlah mudah Kuping tipis. Jadi artinya kalau ada peleter di sana, orang yang suka meleter gitu kata Alkitab, Carlota kata orang Manado bilang, ya kan? Kok ada yang suka ngomongin orang ada yang suka fitnah orang? Kita nggak terbawa pada dosa mereka. Jaga kemurnian iman kita, jaga kemurnian diri kita, jaga kemurnian pelayanan kita, jaga kemurnian hubungan kita dengan Tuhan. Klik. Saya catat di sini, penilaian Allah sangat berbeda dengan penilaian manusia. Jadi, kalau Allah melihat sesuatu, berbeda dengan bagaimana manusia melihat sesuatu. Makanya, saya catat di sini begini: manusia melihat kulit luarnya, tapi Tuhan melihat motivasi terdalamnya. Makanya, ada pepatah bahasa Inggris yang bilang do not judge a book from its cover. Jangan menghakimi buku hanya dengan judulnya. <laughs> Kalau bicara judul, hari-hari ini geri terus darah. Youtube-youtube yang ada, berita-berita yang ada hari-hari ini, vlog-vlog yang ada. Sedang berlomba-lomba mencari judul sembombastis apapun. Dan saya pelajari banyak YouTube saya, artikel-artikel di dalamnya atau program-program di dalamnya, orang sudah memberi komentar dan saya yakin dia tidak nonton karena ketahuan komentarnya komentar bodoh gitu, komentarnya benar-benar komentar yang uh, gimana ya cetek gitu gitu, ketahuan nggak nonton saudara. Artinya apa? Orang sekarang hanya sibuk dengan judulnya. Dan sebagai hamba Allah, kalau saya boleh memberi nasihat buat setiap saudara, saya harus mengingatkan. Kalau cuma baca judul, jangan berasumsi. Saya ulangi sekali lagi boleh ya. Buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan. Gereja Petal Indonesia Global Fellowship Center. Gembala saudara hari ini memberi nasihat buat saudara. Kalaupun sudah hanya baca judulnya, jangan berasumsi dan jangan berkomentar apa-apa. Karena kadang-kadang judul tidak menggambarkan isi sama sekali. Beda sama zaman dulu berita-berita resmi itu judul dan isi sama. Tapi vlog-vlog murahan hari-hari ini, judulnya tempe, isinya nasi goreng terus saudara. <laughs> Pokoknya bombastis, sebombastis, bombastis ya judul. Orang sekarang udah nggak mikir lagi nilai, orang sekarang nggak mikir lagi integritas, orang sekarang nggak mikir lagi kualitas, orang sekarang saya sebut orang-orang caper, cari-cari perhatian. Dia pengen sekali YouTube jadi tonton, dia pengen sekali konsepnya didengar. Karena dia mencari judul-judul yang bombastis. Padahal di dalamnya tidak ada nilai pendidikan sama sekali. Ini yang berbahaya. Makanya Alkitab mengingatkan kepada kita. Allah menilai berbeda dengan manusia. Manusia menilai kulit luarnya. Tapi Allah melihat motivasi terdalamnya. Makanya, pepatah bahasa Inggris ini perlu untuk kita renungkan. Do not judge a book from its cover. Jangan pernah menghakimi buku hanya karena kita melihat covernya atau judulnya. Jangan berasumsi, jangan memberi informasi apapun kalau sudah hanya baca ju judul, karena hari-hari ini judul-judul berita, judul-judul broadcast, judul-judul vlog, bombastis banget, mengerikan banget, eye-catching banget untuk menarik perhatian orang. Karena itu kita harus waspada, kita lihat selanjutnya. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Kamu boleh kagum akan penampilan luarnya, but. I am your God. Aku tidak menerimanya. Aku menolaknya. Lalu kemudian, rumusannya jelas di sini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat alam. Wih. Yes. Saya harap saudara, -saudara di rumah tetap semangat. <laughs> Amin. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat kulit luarnya. Tapi Tuhan melihat motivasi terdalam dalam hidup manusia. Haleluya. Klik. Karena manusia melihat kulit luarnya. Maka, beberapa hal saya mau share buat saudara: kita harus siap menghadapinya. Yang pertama adalah orang-orang yang salah memahami atau menilai saudara, lalu menghakimi dan membuli. Dan sekarang, gak perlu sakit hati. Yang penting, saudara ada dalam prinsip: "Ujilah Aku, Tuhan." Cobalah aku, Tuhan. Jadi, kita selidiki motivasi kita. Tetapi, pada saat yang bersamaan, saya tidak bisa memaksakan semua orang mengerti saya. Banyak orang hari-hari stres, banyak orang hari-hari ini hidup dalam kebencian, kepahitan. Kenapa? Karena dia coba meyakinkan orang bahwa dia nggak jahat. Dia coba klarifikasi kepada orang bahwa maksudnya tidak demikian. saudaraku terus urusannya apa? Dalam hidup saya, saya punya prinsip sederhana: kita nggak bisa merubah hati orang, dan kita nggak perlu merubah hati orang. Yang penting kita jalani dengan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan yang menilai hati. Kalau Tuhan gak suka, biar Tuhan yang tutup pintu. Tapi kalau Tuhan berkenan. Maka dia izinkan kita melewati badai. Dia izinkan kita melewati angin ribut. Tapi dia berikan kemenangan yang luar biasa. Saya setuju katakan ya. Yeah! Amin. Pasti kita menyadari manusia menghakimi kulit luar. Karena memang manusia melihat kulit luar, tapi Tuhan melihat motivasi yang terdalam, berarti yang pertama. Kita harus siap menghadapi orang-orang yang salah memahami kita. Padahal kita udah coba berbuat baik, kita coba nolong, kita coba nasihati, kita coba mengarahkan, kita coba hidup yang terbaik dalam hidup kita. Lalu kemudian ada orang-orang yang salah memahami, lalu kemudian menghakimi kita, lalu membuli kita. Pertanyaan saya. Haruskah kita dendam? Haruskah kita kecewa? Dan kalau itu berhubungan dengan pelayanan, haruskah kita berhenti pelayanan karena itu? Kan yang ngecewain saya kan manusia. Yang nyakitin saya kan manusia. Tapi kan saya melayani Tuhan. Kenapa manusia mengecewakan saya Tuhan yang saya tinggalin, pelayanan yang saya tinggalin? Tapi ketika hari ini kita menyadari, iya ya. Tuhan kan lihat hati. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yusuf misalnya. Orang kan cuma lihat kulit luarnya. Kadang-kala mendengar sepihak siapapun yang berteriak lebih keras itu yang didengar. Dan kebetulan kali ini istrinya Potifar yang berteriak lebih keras gak dimana-gak di mana dimana di mana. Pelakor lebih galak kadang-kadang dari bini asli Iya kan? <laughs> orang berdosa kadang kala, wow kalimatnya lebih hebat terus orang ngaco kadang kala dia punya konsep-konsep kedengerannya lebih hebat, terus kritikan-kritikannya kelihatan lebih masuk akal. Ketika penjahat sudah lebih dipercaya daripada orang benar. Itu yang pepatah Belanda bilang the world start of some cops. Dunia ini sudah berdiri dan kepalanya. Orang Manado bilang dunia itu tabo bale, saudara. Ngerti maksud saya? Kebetulan suara istrinya Potiphar lebih keras. Sama Ibrahim yang kebawa dan memperkosa aku. Dan Yusuf menyadari betul klarifikasi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Yang pertama justru menambah emosinya. Dan yang kedua akan menambah tekanan pada dirinya. Semakin orang akan bilang, "Lu bodoh banget sih!" Udah difitnah kayak begitu. Ayo dong, berbuat sesuatu dong! Ngomong kebenaran, pengecut. Dia dapat dua tuduhan: dari orang-orang yang gak kenal dia, akan berkata dia pemerkosa; dan dari orang-orang yang tahu bahwa dia gak berbuat jahat, dia kemudian dapat tuduhan pengecut. Folks, kalau Yusuf ngadapin, apa jaminan yang kita nggak akan ngalamin hal seperti itu? Setan nggak punya sesuatu yang baru, dia akan mengulangi lagi, mengulangi, mengulangi lagi. Dia paling sukses kalau berhasil membuat kita dalam posisi Orang-orang yang gak kenal kita menuduh kita tanpa dasar. Dan orang-orang yang mengenal kita juga menuduh kita melihat sikap dan reaksi kita. Coba bayangkan. Yusuf disikat dari banyak hal. Orang yang gak kenal dia akan berkata gak nyangka ya. Kelihatannya orangnya baik. Tetapi sebetulnya rancangkan pemerkosaan. Tapi orang yang tahu bahwa dia gak begitu akan bilang pengecut banget sih ini orang. Ketika kita tahu dunia hanya menilai kulit luar dan Tuhan melihat kedalaman hati kita yang terdalam. Maka yang pertama kita harus siap. Orang-orang akan salah memahami. Lalu kemudian menghakimi kita dan membuli kita. Pertanyaannya bukan bagaimana serangan terhadap kita. Selalu saya bilang kualitas dan integritas tidak ditentukan berapa kali kita diserang. Tapi bagaimana kita menghadapi segala serangan dengan kualitas sorgawi yang sudah katakan amin. Yang kedua, karena manusia melihat kulit luarnya. Sementara Tuhan melihat kedalaman motivasi terdalam dalam hidup manusia. Maka yang kedua kita harus siap menghadapi orang-orang yang iri. Kemudian menyampaikan fitnah-fitnah kecil. Banyak orang akan menjual konsep tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Tapi sorry untuk bilang ini. Kadang kala memang ada orang-orang yang ahli bikin asap Saudara-saudara meskipun enggak ada api. <laughs> yang tersenyum nih pasti pernah diasap asapin <laughs> Yang manyun aja. Nah, ini tukang bikin asapnya. <laughs> iya kan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Iri dan fitnah. Itu saudara kembar. Coba lihat di kampus-kampus. Di kantor-kantor di misalnya. Kalau ada orang ganteng disukai lalu disayang sama dosen misalnya, lalu malang, udah kenal si Lukas, oh ya, mau oh dia hebat ya? Iya hebat sih, oh disenangin sama banyak orang dia. Tapi menurut gue homo, dia homo. <laughs> orang iri itu senangnya memfitnah di kantor juga sama wah si Shirley ini orang baru tapi kedudukannya sekarang bagus ya dipercaya sama bos ah kalau menurut gue biasa bisa dipakai bisa dipakai <laughs> iya kan coba lihat ketika istri cemburu sama suaminya kenapa sih kamu kalau saya di teks sedikit komunikasi sedikit sama Siska ini. Kok kamu langsung emosi banget? Saya nggak ada apa-apa kok. Dan memang nggak ada apa-apa. Kamu cemburu ya? Eh, apa cemburu sama perempuan kayak gitu? Kan perek dia. <laughs> Aduh, orang tuh kalau udah iri. Paling senang menebar fitnah. Jadi kalau kita di fitnah, cepat belajar. Kalau memang itu karena kesalahan kita, bertobat. Kalau fitnah itu benar, cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat. Tapi kalau fitnah yang ditebarkan itu, ala fitnah kosong, kita harus belajar menguatkan hati. Minimal kita berdoa roro iri hati dari orang yang menebar fitnah, aku patahkan. Jangan sampai kita jadi orang yang stres. Bos, kalau kita stres hanya karena orang menebar fitnah, buat saya, sorry untuk bilang ini, bego. Bego kita. Bego kita. Lu iru. Menurut <coughs> bisa pakai bahasa yang lebih sopan gak? Ya kurang pinter. Tapi kurang pintar kayaknya kurang nendang ya. <guluh> Bego saudara-saudara, benar. Nah orang yang iri, orang yang tebarkan fitnah, kok kita yang stres saudara, saudara Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Gak ditentukan dengan fitnah orang-orang iri yang keji itu saudara, -saudara. Biarkan dia fitnah anak Tuhan akan berjalan terus dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan yang saja katakan amin yang ketiga manusia hanya menilai kulit luarnya maka kita harus siap menghadapi yang pertama orang-orang yang salah memahami kita lalu menghakimi dan membuli kita jangan balas jangan dendam serahkan pada Tuhan biar Tuhan yang bertindak yang kedua kita harus siap menghadapi orang-orang iri yang kemudian menyampaikan fitnah-fitnah kecil tapi ingat hidup kita tidak ditentukan oleh mulut manusia. Jangan sampai kita stres. Jangan sampai kita akhirnya hanya sibuk klarifikasi, klarifikasi, klarifikasi yang gak bisa nolong kita. Hanya mengarahkan pandangan kita dan kemudian membuat kita tertekan sendiri. Lalu yang ketiga, karena manusia menekuni kulit luarnya maka kita harus siap menghadapi. Orang-orang yang kecewa dengan kita kemudian menyampaikan kritik-kritik yang kasar serta menyakitkan. Kita bukan orang anti kritik. Tapi ada saja orang-orang yang kecewa. Kecewa karena ditegur. Kecewa karena dinasihati. Kecewa karena dia mungkin kalah dalam sebuah hal yang mereka pikir persaingan. Padahal buat kita bukan persaingan. Kita menjadi kehidupan dalam takut akan Tuhan. As simple as that. Tapi kan ada orang yang selalu melihat kehidupan ini sebagai persaingan. Makanya orang-orang seperti ini biasanya susah melihat orang senang. Dan senang melihat orang susah. Makanya kalau ada orang berhasil sedikit. Kita bangga buat Bapak Presiden kita. Yang saya tahu tidak sempurna. Tapi begitu banyak melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa di bangsa ini. Tapi ada saja orang-orang yang kecewa. Lalu membuat meme murahan yang buat saya kampungan. King of lip service. No. Sebagian bangsa ini, sebagian besar bangsa ini. Bangga dan bersyukur. Buat kepemimpinan Bapak Presiden. Dan kita tetap mendoakan Bapak Presiden kita. Betul dia bukan Tuhan. Tidak semua yang dia janjikan bisa dia genapi. Tetapi kita lihat bahwa presiden yang terhormat punya hati yang bersih. Untuk tetap berjuang buat bangsa ini. Kalian saya menggerakkan setiap anak-anak Tuhan khususnya mulai. Dari setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa untuk bawa presiden kita. Itu sebabnya setiap hari minggu kita berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat di daerah. DPR, DPRD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, Panglima TNI, Kapolri, Ketua BNPT, Ketua BNPB. Seluruh dokter, kita doakan. MA, Kejaksaan, kita doakan. Para pengacara, para hakim, kita doakan. Kenapa? Karena saya percaya betul. Zaman sekarang orang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kenapa? Ada orang-orang tertentu melihat segala sesuatunya sebagai kompetisi. Nah, ketika dia gagal dia kecewa. Lalu kemudian mulai menyampaikan yang menurut dia kritik. Tapi sebetulnya bukan kritik. Karena kritik-kritik yang kasar dan menyakitkan buat saya bukan kritik, tapi hinaan, saudara. Sebagai bangsa modern. Khususnya umat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus, dalam hidup ini minimal kita bisa membedakan mana nasihat, mana masukan, mana kritik, mana hinaan, mana bulian, dan mana kepahitan yang kita tumpahkan. Tetapi buat kita, siapapun saudara. Izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara. Kalau kita dihakimi dan dibully, serahkan pada Tuhan. Yang kedua, ketika orang menyampaikan fitnah-fitnah yang keji, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Kalau ada orang yang menyampaikan kritik-kritik yang kasar, menyakitkan sampai sudah masuk pada penghinaan. Kita tahu bahwa Tuhan menguji hati. Jangan sampai di hati kita ada kerinduan untuk membalas. Tapi kita percaya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatang kebaikan. Jangan biarkan otakmu menjadi negatif. Nanti bagaimana kalau begini. Eh hey bos kita bukan sutradara bos. Santai saja bos. Tinggal kita angkat lagu buat Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Kepada Yesus Juru Selamat Aku berserah Amin Dalam berserah pada Tuhan Kita melihat Apa yang tidak pernah kita pikirkan Itu Tuhan sediakan buat kita Haleluya Yang keempat karena manusia menilai kulit luarnya. Karena manusia menilai kulit luarnya. Dan Tuhan melihat motivasi terdalam. Maka kita harus siap menghadapi yang keempat, orang-orang yang mencintai kita. Kemudian memberi nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk yang membangun. Meskipun tidak selalu harus kita ikuti 100%. Namun Allah baik jika kita selalu mempertim, mempertimbangkannya. Jangan sampai kita jadi orang yang sok tahu, sok jago. Merasa diri benar, nggak siap dikritik, nggak siap ditegur, nggak siap dinasehati. Tapi sebaliknya kita juga jangan jadi orang yang parno. Kalau ditegur, dinasehati, dikritik. Kayaknya kita harus ikuti 100% semua petunjuknya. Lama-lama pusing terus saudara. Jadi masukan yang baik, teguran yang baik, kritik yang baik dari orang-orang yang mencintai kita. Dari orang-orang yang memang pengen melihat kemajuan dalam diri kita. Itu harus kita pertimbangkan. Harus kemudian kita bawa dalam doa. Nanti Roh Kudus, karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita sebagaimana adanya. Kita, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi kemudian diarahkan kita untuk menjadi yang terbaik. Manusia melihat kulit luar, Tuhan melihat motivasi terdalam. Waktu Tuhan tahu hati kita mau berubah. Hidup kita mau menuju keadaan yang lebih baik, dan senantiasa kita berjuang untuk berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu yang setuju. Katakan: "Dasyat! Wuh, wih. Selanjutnya, saya pelajari apa yang disebut murni di hadapan Allah." Sehingga minimal waktu hari ini kita menerima Perjamuan Suci. Kita percaya lewat Perjamuan Suci ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan, tapi kita juga percaya. Lewat tubuh dan darah Kristus kita akan terus semakin dimurnikan. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Apa yang disebut murni di hadapan Allah? Saya buat beberapa pertanyaan di sini. Apakah murni harus berarti hidup miskin? Orang yang hidupnya diberkati, orang yang hidupnya sukses, orang yang hidupnya kaya, hamba-hamba Tuhan atau para pengusaha yang diberkati. Oh dia gak murni dia, dia hedon itu. <laughs> itu yang saya bilang, orang sekarang sakit jiwa. Dia susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Jadi, dia buat konsep yang aneh-aneh, bahwa murni berarti miskin, makin miskin seseorang, makin murni hidupnya belum tentu. Adakah orang-orang miskin yang hidupnya murni di hadapan Tuhan? Amin, banyak. Tapi, sorry untuk ngomong ini. Adakah orang-orang miskin yang hidupnya busuk, saudara-saudara? Sorry, banyak. Pertanyaan saya, adakah orang-orang kaya, pelayan-pelayan Tuhan yang kaya, hamba-hamba Tuhan yang kaya? Lalu, hidupnya busuk, banyak, saudara-saudara. Tapi pertanyaan saya, adakah orang-orang kaya, hamba-hamba Tuhan yang diberkati? Orang-orang pelayanan yang terus dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang hidupnya murni. Luar biasa banyaknya, saudara-saudara. Jadi murni tidak ditentukan oleh mobil apa yang sudah kendarai. Murni tidak bergantung berapa banyak uang yang ada di rekening bank saudara. Bos, murni berhubungan dengan hatimu. Berhubungan dengan tekadmu, berhubungan dengan apa yang ada dalam hatimu, dan Tuhan tidak melihat apa yang di luar. Amin. Ada orang hidupnya miskin, tapi hatinya busuk. Ada hamba-hamba Tuhan yang miskin, tetapi otaknya kotor, hatinya penuh dengan kejahatan. Mungkin saudara menantang saya dan berkata pendeta menghakimi. Loh, saya nggak menghakimi, saya cuma mau bilang ada. Sebaliknya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang sukses luar biasa. Tetapi otaknya hedon, saudara. Tapi sebaliknya ada hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diberkati. Tapi sungguh-sungguh hidupnya murni di hadapan Tuhan. Saya tidak berhak menilai. Itu urusan Tuhan. Tapi yang pasti. Konsep bahwa semakin miskin, semakin murni itu salah. Jangan tertipu. Setan mau gereja Tuhan terus miskin. Supaya nggak bisa berbuat sesuatu. Karena yang paling penting bukan miskin atau kayanya. Yang paling penting apa saja yang kita punya. Kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Dan kegerakan rohani. Meluaskan kerajaan Allah di muka bumi yang sejauh katakan amin. Yang kedua. Apa yang disebut murni di hadapan Allah? Apakah murni juga berarti harus dibenci oleh semua orang? Betul, ada ayatnya: "Kamu akan dibenci oleh semua orang, tapi Alkitab berkata kalau kamu dibenci semua orang karena Kristus, kamu akan mendapat upahmu. Tapi kalau kita dibenci orang karena perbuatan kita, karena sifat kita, karena mulut kita yang jahat, bertobat." Jadi, ada orang-orang yang dibenci bukan karena salib. Ada orang, orang yang dibenci bukan karena murni, ada orang yang dibenci karena mulutmu jahat, karena otakmu kotor, karena hatimu busuk. Tapi sebaliknya, memang ada orang, orang yang dibenci karena nama Yesus. Sekali lagi, manusia menilai kulit luarnya, tapi Tuhan melihat hati kita tidak berhak untuk menjatuhkan penghakiman itu. Tapi yang pasti. Kalau makin dibenci berarti kita makin murni. Itu adalah konsep yang salah dan keliru. Saya harap sudah mengerti. Ada orang-orang yang semakin dekat dengan Kristus semakin dibenci. Oleh banyak orang. Tapi saya juga jumpai orang-orang yang semakin dekat dengan Kristus. Justru makin dahsyat menjangkau banyak orang baik kemuliaan Tuhan yang sejauh katakan amin. Yang ketiga. Apa yang dimaksud murni di hadapan Allah? berarti harus dijauhkan oleh semua teman kita. Amin, ada. Ada orang yang setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tadinya dia pemabuk, tadinya dia penjudi, tadinya dia tukang main perempuan, tadinya dia tukang jual diri, tadinya dia hidup dengan cara-cara cabul. Semenjak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ditinggalkan oleh semua teman-temannya. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang semenjak iring Kristus. Semakin banyak temannya. Mungkin ada satu, dua, tiga teman yang meninggalkan dia. Tapi kemudian ratusan lain attract to them. Tertarik karena lihat, wah. Dia dulu tukang nipu, sekarang gak nipu lagi. Dia dulu kasar, bercandanya cabul. Sekarang udah gak lagi. Orang melihat perubahan yang nyata. Dan hidup sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Hallelujah. Jadi bukan hak kita untuk menilai. Dia kan iring Yesus ya. Kok teman-temannya menjauh dari dia berarti nggak benar nih orang. Tapi sebaliknya. Kok dia iring Yesus? Temannya banyak sih. Berarti nggak murni dia nih penjilat dia nih dalam nama Yesus. Itu konsep yang keliru. Konsep semakin dijauhi teman semakin murni itu keliru. Biarkan Tuhan yang menilai hati. Yang keempat apa yang disebut murni di hadapan Allah. Apakah murni berarti kita harus semenderita menderitanya kita? Rumah sampai disita bang, anak sampai nggak makan, cicilan sampai nggak bayar, borok sampai nggak sembuh sembuh. Wah, ini berarti murni di hadapan Allah. Waduh. Kalau semakin semenderita-menderitanya kita makin murni, parah saudara, -saudara tinggal lihat aja. <laughs> orang di mall yang paling menderita kita solek. Kamu anak Tuhan Yesus ya. Iya aku tahu kelihatan dari penderitaannya. <laughs> Kada orang mau ikut Tuhan kalau begitu. Apakah anak Tuhan harus melewati penderitaan? Yes. Apakah anak Tuhan di tengah penderitaan harus sengsara? Tidak. Karena di tengah penderitaan kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin, ketika orang menderita, atau ketika orang diberkati dan sukses luar biasa, saya tidak berhak memberi penilaian. Karena, kalaupun saya menilai, saya hanya melihat kulit luarnya, tapi Tuhan melihat motivasi terdalamnya dan motivasi terdalam yang menentukan segalanya dalam hidup ini. Klik selanjutnya, saya pelajari kalau makin miskin, makin menderita, makin dibenci, makin dijauhi teman, maka saya makin murni. Itu saya tegaskan di sini adalah konsep yang keliru. Bukan cuma keliru. Keliru itu biasa. Keliru. <laughs> Ayo cuma di rumah sama-sama bilang sama saya. Keliru. <laughs> Gilbertnya aneh-aneh aja keliru lah dia bilang keliru. <laughs> Selanjutnya, I'm so happy to die. Ya kan? Apa yang saya pelajari tentang murni? Yang saya jumpai dalam Alkitab, ternyata murni berarti satu. Fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Dunia ini ingin kita fokus pada harta, pada sukses, pada kekayaan. Loh, kita boleh bilang kalau kamu tidak miliki kiri mau memiliki kanan, hidup kamu diberkati, kamu nggak turun tapi naik, kamu nggak menjadi ekor menjadi kepala. Saya mengerti. Hari-hari ini COVID melanda. Udah gitu yang nyakitinnya adalah kita pakai masker dua, kita ketakutan ketemu orang nggak boleh salaman. Terus jam 10, setengah 11 malam, kita nonton Piala Eropa. Waduh. Mereka bahu ketemu bahu. Kita di sini pakai APD, dia nggak pakai baju saking panas. Lalu pas gol semua wah wow, peluk-pelukan. Kita darah Yesus, darah Yesus. Ya kan? Dulu tahun lalu seluruh dunia kan sama-sama kena virus kan? Jadi kita sama Eropa, sama Amerika, sama Cina, sama kotak kita. Susah bersama, menangis bersama, menjaga jarak bersama, pakai masker bersama. Eh, mereka udah menyelenggarakan Piala Eropa. Kota kesian, kita masih ribut. Vaksin berasal dari Antikris, kita masih ribut. Ini pakai masker, pakai masker. Gerakan New World Order. Hei, jangan kerasukan setan lu. Sama-sama kita susah seluruh dunia, tapi mereka disiplin. Mereka nggak membiarkan diri pada kegaduhan-kegaduhan yang nggak jelas. Vaksin berjalan dengan sempurna, proses vaksinasi berjalan dengan baik. Mereka udah nonton bola, kita masih lockdown. Saya mau ngomong buat saudara-saudara. Penyebar kegaduhan. Engkau pikir kau suara nabi. Enggak, suara setan saudara ini. Ih Gilbert marah. Memang saya marah. Gara-gara lu. Jangan salahkan pemerintah. Salahkan manusia-manusia gaduh. Yang mengatasnamakan agama lah, anti lah, segala macam lah. Oh ini hati-hati, beginilah. Sebetulnya kau dipakai setan untuk menyusahkan banyak orang di negeri ini. Hari-hari ini. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, kita memang tertipu. Jadi kita harus lawan semua karena ini konspirasi. Kalau saya boleh meminjam kalimat mantan gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama yang terkenal dengan nama Ahok, nenek lu. Ya Biasa, Kita jalani protokol kesehatan dengan baik kan enggak rugi sudah. Cuman pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan. Dan coba deh semua sepakat, setujulah. Udah jangan bikin kegaduhan. Makin surga gaduh nih makin lama persoalan enggak selesai-selesai. Kita disiplin aja. Kita harus waspada, kita harus hati-hati, betul demikian. Tapi jangan sampai roh ketakutan, paranoid menguasai kita. Dan saya pikirin dulu mulai nggak normal saudara, saudara. Makanya fokus pada Yesus. Covid hanya sebuah nama. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Hari ini kita berdoa khusus. Buat saudara-saudara yang terkena Covid. Terima perjamuan suci. Dan minta kuasa darah dan tubuh Kristus. Menjamah kita. Dan jangan lagi bikin isu baru. Gilbert bilang lewat perjamuan kudus, COVID sembuh. <laughs> iman yang menyembuhkan. Dan iman bisa bangkit lewat apa saja, lewat firman, lewat pujian. Dan juga lewat perjamuan suci, lewat tubuh dan darah Kristus yang kita imani. Menjadi satu. Karena hal kita bilang yang menjadi satu dengan kematian, akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Jangan fokus pada COVID. Saudara-saudara terlalu stres, berhenti. Nonton-nonton covid, sebar-sebarkan covid, baca-baca tentang -baca -baca covid, delete aja semuanya itu. Mulai fokus pada Yesus, mulai fokus jaga protokol kesehatan dengan baik. Indonesia bisa. Kalau Eropa bisa, Indonesia juga bisa. Kita bangsa yang besar. Tapi terlalu banyak provokator di bangsa ini yang tertipu oleh setan, saudara. Yang akhirnya bikin ciptakan kegaduhan-kegaduhan tidak jelas di bangsa ini. Dan akhirnya kita semua yang menderita. Karena sekumpulan manusia-manusia sesat di hatinya ini, tapi kita berdoa dalam nama Yesus, supaya Tuhan bela pemimpin-pemimpin di bangsa ini, supaya dapat dalam waktu tidak lama lagi. Indonesia juga bisa bebas COVID dulu. Kita semua sama-sama, kok, bahkan Indonesia termasuk yang paling baik. Coba dulu, kalau kita kalau dengar berita tentang Italia, tentang Inggris, ya kan? Wah, wow, ketakutan sendiri, kita kan. Tapi sekarang orang dengar nama Indonesia, oh dulu COVID, 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 COVID. Kenapa? Karena manusia-manusia bermulut jahat, saudara, -saudara yang provokasi kemana-mana. Oh, jangan vaksin. Dan semua mengatasnamakan agama, apapun agamanya. Ada aliran-aliran radikal Kristen. Ada radikal-radikal Hindu, radikal-radikal Muslim. Radikal-radikal agama lainnya. Semua bersembunyi di balik jubah keagamaannya. Untuk kemudian menebarkan, sorry untuk bilang ini, isu, isu jahat yang menyusahkan kita semua. Seperti ada konspirasi dari asing untuk apa? Membuat Indonesia lemah. Beritanya dari mereka kan? Yang sudah kutip-kutip berita dari Amerika lah, dari Eropa lah. Tapi buktinya mereka nggak jalanin juga kan omongan-omongan itu kan? Mereka vaksin. mikir bego jangan dipiara saudara, saudara Kalau saya marah karena saya sayang saudara, saudara Saya cinta bangsa ini Saya lahir di bangsa ini darah saya tertumpah di bangsa ini Saya akan dikubur kembali di tanah bangsa ini Karena itu kalau saya melihat manusia-manusia menghancurkan bangsa ini dengan provokasi-provokasi bodoh roh saya marah karena saya tahu Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia tangguh, Indonesia luar biasa. Dan dalam damai Yesus. Kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita bisa mengatasi dengan baik. Dan kita anak Tuhan. Kalau kita sebut murni artinya. Kita fokus pada Yesus dan kerajaan Allah. Jangan fokus pada masalah. Betul kita harus menghadapi masalah. Tapi fokus kita pada Kristus yang memberi hikmat. Takal budi kekuatan buat kita untuk mengatasinya. Yang kedua murni berarti. Kerinduan kita selalu mengasihi, menjadi berkat serta memenangkan jiwa-jiwa. Alkitab sampai bilang begini, untuk sebagian orang aku adalah segala-galanya. Karena meskipun aku bebas, aku menghambakan diri kepada semua orang. Supaya aku dapat memenangkan sebagian besar mereka. Sebagai orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kalau aku berjumpa dengan orang Yunani, aku bersikap seperti orang Yunani. Ini bukan berarti plan-plan. Ini yang saya bilang, mengasihi. Menjadi berkat serta memenangkan itu murni. Murni bukan berarti pengen kelihatan hebat. Pengen kelihatan lebih dari semuanya itu sombong dan busuk saudara, saudara. Tapi murni berarti Tuhan biarlah saya mengasihi. Tuhan, apapun yang terjadi kalau aku sukses, aku lagi susah, aku lagi dalam masalah, tetap aku harus mengasihi. Aku tetap harus jadi berkat. Dan aku harus tetap menuntaskan amanat agung, yaitu memenangkan jiwa, pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Yang ketiga, apa itu murni? Murni berarti hati kita selalu takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari dosa. Itu murni, Tuhan, untuk apa saya dapatkan segalanya? Kalau kemudian saya harus kompromi, buat apa saya dapatkan segalanya? Tapi saya harus sangkal Yesus. Buat apa saya mendapatkan segalanya, tapi saya harus meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Padahal saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Toleransi itu harus, tapi kompromi itu jahat. Menghargai orang, mengasihi orang itu harus, tetapi saudaraku hati kita tetap harus takut akan Tuhan. Hati kita tetap harus berkata tidak pada dosa. Meskipun untuk itu kita harus dijauhkan oleh siapapun. Tapi prinsip kita tegas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Wuh, wih. Ayang di rumah, angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, lomek-lomek begitu. Semangat dong. <laughs> ayo angkat tangan kanan sama-sama bilang sama saya sekali Yesus tetap Yesus ayo, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi sekali Yesus tetap Yesus yes, jauhkan diri dari dosa miliki hati yang takut akan Tuhan meskipun siapapun gak lihat Tuhan, aku tidak akan buat dosa aku tidak akan kompromi, aku tidak akan main-main dengan Tuhan sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupku aku boleh kehilangan orang yang aku cintai aku boleh kehilangan segala mimpiku tapi selama aku hidup dekat dengan Tuhan. Aku akan pasti melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Apa artinya? Engkau merasa mendapatkan wanita yang kau idam-idamkan. Tapi kau kehilangan juruselamat kekal yang abadi. Yang dapat menyelamatkan hidupmu. Apa artinya kau mendapat pria yang luar biasa. Tapi kemudian kau kehilangan Yesus juruselamat. Yang adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Kalau hari ini kau masih pacaran dengan orang yang tidak seiman, dalam nama Yesus putuskan: "Jangan bodoh, selalu boleh marah sama saya, selalu boleh kecewa sama saya, selalu boleh bilang, 'Oh, pendeta fanatik!' Tapi hari ini saya mau bilang, 'Yesus mati dari kayu salib dan berkata, sudah selesai.'" harga dosamu, harga penderitaanmu, harga neraka yang harusnya kau tanggung. Yesus yang selesaikan. Agama tidak bisa menyelesaikannya, amal ibadah tidak bisa menyelesaikannya. Hanya Yesus. Selanjutnya, murni berarti sikap kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Apa itu murni? Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Berarti bergaul dengan firman taat dan setia. Warna anak-anak Tuhan Yesus adalah taat dan setia. Karena selama kita taat dan setia, kita bisa jadi fitnah, kita bisa jadi dihakimi, kita bisa saja dikhianati, kita bisa saja dilukai, kita bisa saja ditusuk dari belakang. Tapi selama kita taat dan setia, maka janji firman Tuhan digenapi. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya. Selanjutnya, saya pelajari bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah. Ini yang paling penting. No. Hidup di zaman yang sangat rusak. Tapi itu bukan alasan. Jangan saudara hari ini berkata, ya pendeta kita sebagai anak muda sekarang susah untuk hidup murni. Kita sebagai pengusaha susah untuk hidup murni. No, contohnya dia bergaul dengan Allah dan hidupnya benar. Dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kitab sudah bilang seperti zaman Nuh. Demikianlah akhir zaman akan terjadi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan sedang cari hari-hari ini. Bukan sekedar orang pintar, orang hebat, orang yang punya karunia kan sekarang sudah dibahas ribut. Bahasa roh perlu atau enggak ini. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Hatimu harus murni, imanmu harus sungguh-sungguh. Dan hidupmu harus senantiasa benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah yang pertama? Setiap hari lidah dan telinga kita senantiasa dipertajam sebagai lidah dan telinga seorang murid. Kita belajar dari Yesaya yang berkata, setiap pagi dia mempertajam lidahku sehingga aku mempunyai lidah seorang murid, dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku sehingga aku dapat mendengar sebagai seorang murid, mulut, dan lidah, serta telinga. Itu adalah pintu masuk yang penting. Kalau mulut kita selalu bicara kekhawatiran. Mulut kita selalu bicara persoalan, mulut kita selalu bicara seenaknya, maka yang ada hanya kekacauan di jiwa kita. Tapi kalau kita disiplinkan mulut kita, hanya apa yang membangun, hanya apa yang memuliakan Kristus, hanya apa yang benar, hanya apa yang membawa damai, hanya apa yang menjadi berkat, itu yang saya keluarkan dalam perkataan, maka jiwamu pun akan luar biasa. Telinga juga sama. Jangan buka telinga kita untuk gosip. Jangan buka telinga kita untuk hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Karena telinga juga salah satu pintu masuk ke jiwa. Kalau yang kau dengar hanya melemahkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang kasar, maka yang masuk dalam jiwa selalu juga hal yang sama. Tapi kalau saudara ada tuningnya. Kau ada yang kasar yang kau dengar. Yang kau taruh dalam jiwamu, ini gak baik. Karena kan standar Alkitab jelas. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Simple dong. Betul gak? Jadi kita harus punya tuning. Supaya dari mulut kita, keluar yang benar, yang membangun, yang membawa damai, yang memuliakan Kristus, yang menjadi berkat. Dan sama dari telinga kita. Kita ada tuning yang tersendiri. Yang bernama Firman Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Firman Tuhan, kita dengar hal-hal yang najis, misalnya. Kita dengar hal-hal yang cabul, misalnya. Tuning kita bilang, ini bukan untuk anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh begitu. Anak Tuhan harus membawa damai. Anak Tuhan harus begini. Anak Tuhan harus begini. Dan kemudian kita buang, saudara. -saudara. Karena yang boleh simpan di pikiran, di hati kita, hanya apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang membawa damai dan apa yang senantiasa memenangkan jiwa bagi kerajaannya haleluya. Yang kedua, bagaimana kita dapat murni di hadapan Allah? Setiap saat hati dan jiwa kita dipenuhi dengan syukur pada Allah. Jadi hati dan jiwa kita jangan ada roh pemberontakan. Jangan ada roh kepahitan. Jangan ada roh perlawanan. Tapi hati dan jiwa kita harus senantiasa dipenuhi dengan syukur. Tuhan terima kasih buat pembelaan Tuhan. Kalaupun kita nggak tahu untuk apa berterima kasihnya, mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi hari ini apa yang saya buat semua gagal pendeta. Untuk apa? Apa lagi yang bisa saya terima kasihkan? Minimal kita berterima kasih Buat ada Tuhan yang tetap mendampingi kita. Ada Tuhan yang berjanji aku tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Waktu kita belajar mendisiplinkan diri kita untuk selalu bersyukur. Maka itu yang saya sebut murni di hadapan Allah. Mulut dan telinga kita seorang murid. Hati dan pikiran kita penuh syukur yang ketika Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Setiap langkah kita, jalan hidup kita senantiasa kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam hikmat dan kebijaksanaan. Ini penting. Life is not just only about fulfilling your target. Hidup ini bukan sekedar hanya memenuhi target dan ambisi kita. Tapi hidup ini untuk menjalani segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Belajar dalam setiap langkah kita kita minta dipimpin Roh Kudus. Sambil berkata Tuhan kalau ini yang Tuhan kendaki buka pintu selebar-lebarnya. Kalau ini bukan jalan yang Tuhan kendaki tutup pintu ini. Serapat-rapatnya. Itu yang bernama kemurnian. Karena kita tidak mau berjalan berdasarkan untung rugi kita, perhitungan logika kita, baperannya kita. Aduh, ada banyak rumah tangga yang bermasalah pak karena engkau terlalu baperan pak. Ibu engkau terlalu baperan. Mertua, oi, hey! engkau terlalu baperan. Anak-anak mantu, oi, hey! Kau terlalu berperan. Life is tough. Hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi belajar beriman. Bahwa di balik semua keadaan pasti ada rencana Tuhan. Jalan dalam hikmat, jalan dalam kebijaksanaan. Maka engkau akan tersenyum melewati segalanya. Engkau akan selalu mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan makin hari, aku makin menjadi orang yang semakin bijaksana dan dewasa dalam kemuliaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Yang pertama, setiap hari di dalam telinga kita harus dipertajam sebagai seorang murid. Yang kedua, setiap saat hati dan jiwa kita hendaklah dipenuhi dengan syukur kepada Allah. Yang ketiga, setiap langkah kita senantiasa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Dengan hikmat dan kebijaksanaan. Siapapun saudara ibu rumah tangga, saudara pensiunan, saudara polisi dan tentara. Saudara politisi, saudara bisnismen, saudara pelayan Tuhan. Jangan merasa karena saya sudah pelayan Tuhan oh, otomatis roh kudus. No, no, no. We have to respect. Kita harus menghargai tuntunan roh kudus dalam hidup kita dengan memohonnya. Dan yang keempat. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah. Setiap waktu pikiran kita harus dipenuhi dengan janjinya, firmannya, serta rencana yang agung bagi kita. Jangan isi pikiranmu dengan sampah. Jangan isi pikiranmu dengan kepahitan dan kebencian. Jangan isi pikiranmu dengan apa yang dunia selalu tawarkan dalam hidup saudara. Orang sekarang makin banyak di rumah. Makin banyak belanja online. Apa yang ditawarkan oleh media? Oh iya benar juga, saya perlu ini. Oh iya, iya benar juga. Saya tidak menajiskan online-online itu. Tapi boleh nggak jangan tertipu. Apalagi kalau oh iya per bulannya bayar sekian. Akhirnya hidup selalu utang banyak banget. Bisa nggak bilang stop? Isi pikiran saudara dengan firmannya. Isi pikiran saudara. Dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Isi pikiran saudara. Dengan rancangan-rancangan Tuhan. Sehingga saudara gak gampang putus asa. Saudara gak gampang kecewa. Di masa pandemi ini sekalipun. Engkau dapat berkata. Allah ku dahsyat, Allah ku luar biasa. Aku bangga punya Tuhan seperti Yesus. Apa yang kau pikirkan akan mempengaruhi suasana jiwamu. Kalau yang kau pikirkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan dan rencana Tuhan. Maka kau akan tegak berdiri dan berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Amin.